والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى نفعه في علم في دارين يامين والدليل على أن روح القدس هو جبريل alaihissalam dan dalil atas bahwasannya ruhul kudus itu adalah malaikat jibril yang kemarin dibicarakan wa ya. ayyadnahu dan kami kuatkan dia dengan ruh kudus ya nabi isa bin maryam disertakan dengan ruhul kudus di samping dikasih ya mukjizat bisa menghidupkan orang ya, bisa menyembuhkan segala penyakit dan lain sebagainya. Juga dikasih kitab ya, tapi dikasih juga ajudan. Subhanallah. Dikasih juga ajudannya. Jadi kuat jadinya. Rata-rata nabi diutus begitu semua rata-rata yang membawa risalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga juga begitu sama. Ya. Dikasih mukjizat. Ya. Berbagai macam mukjizat. Dikasih kitab Al-Qur'an. Juga malaikat Jibril menyertainya. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau udah dijagain perang, beliau perang dijagain. Ada penjaga <laughs> Kamana nasa alaihi ibnu mas'udin fi tafsiri hadhil ayati sebagaimana menaskan atasnya oleh ibnu mas'ud dalam tafsir ayat ini wa tabi'uhu ala dhalika ibnu abbas wa muhammad bin al-qurazi dan mengikuti atas mikan itu ya atau juga membacanya wa tabi'uhu ala dhalika boleh aja begitu ya wa tabi'uhu isim fa'il juga boleh mengikuti Biasanya kalau pakai taba'ah itu nanti biasanya kalau begitu ada hadis lain menguatkan, memutabikan. Itu biasanya begitu. Tapi kalau tabi'uhu ikut pendapatnya. Dalam kita baca itu, ya kalau kita baca dalam apa Bukhari yang suka ada kata-kata wataba'ahu itu ya. Itu maksudnya ada ada hadis lain yang menguatkan itu memutabikkan mutabaah ya. Nah, kalau ini ikut pendapat ya. yang mengikuti pendapat itu ya, mengikutinya beliau ya, atas demikian itu oleh ibnu uh, abbas yaitu ibnu abbas yang mengikuti atas pendapat itu ibnu abbas ya, mengikuti pendapat bahwasannya ruhul kudus itu malaikat jibril itu ibnu abbas wa Muhammad bin Ka'b bin al-Qurazi dan Muhammad bin Ka'b al-Qurazi wa Ismail bin Abi Khalid Ismail bin Khalid wa Suddi dan Sudi wa Rabi'u dan, dan Rabi' ibn Anasin wa Atiyatu au aw al aufi dan Atiy al aufi wa Qatadah dan Imam Qatadah ma'a qaulihi ta'ala serta firman Allah Ta'ala nazala bihi ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal munzirin Nazzala turun bihi bersamanya dengannya bersamanya jadi baknya namanya lil ilsaq ya uh, ya baknya nama uh, maiyah ya bak namanya maiyah jadi bersamanya turun bersamanya ruhul amin oleh bersama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhul amin malaikat Jibril ala qalbika ke dalam hatimu Al-Qur'an litakuna minal munzirin supaya engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan jadi nazala bihi rullah amin turun malaikat Jibril ya bersama ya bersamanya turun bersamanya kitab itu yang diberikan ke dalam hati engkau. supaya engkau termasuk daripada orang-orang yang memberikan peringatan. nazal bihiruhul amin. Maka al-Bukhari yaitu apa yang berkata Imam Bukhari wa qala Ibnu Abi Zanadi dan telah berkata oleh Ibnu Abi Zanad an abihi dari ayah beliau an urwata dari urwah an aisyah dari aisyah inna rasulullah sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa doa beliau telah meletakkan hasli hasan ibni Sabit hasan bin sabit Munakman ya mimbaron akan mimbar hasan bin sabit ya, seorang ahli syair hasan bin sabit meletakkan untuk Hasan bin Sabit mimbar fil masjid di masjid. Fakana yunafi'u maka adalah beliau itu membela dengan menggunakan syairnya beradaan Rasulullah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakala Rasulullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ayyid Hasanna biruhil kudus ya Allah kuatkan Hasan bin Hasan dengan ruhul kudus ya malaikat bantuin ya Allah bantuin tuh Hasan sama malaikat kama nafahu an nabiyika sebagaimana ia nafaha nafaha ya, ya sebagaimana ia berjuang membela daripada nabi engkau Jadi nabi minta supaya Hasan bin Sabit disertakan malaikat Jibril. Jadi enggak tanggung-tanggung bukan lagi polisi bukan, bukan TNI ya. Tapi malaikat Jibril. Tolongin malaikat Jibril turun tangan ya Allah. <tolongin> Wa qad rawahu Abu Dawud fi sunanihi dan sungguh telah meriwayatkan akan dari Imam Abu Dawud dalam sunannya an Luwainin dari Luwain. Wa Tirmizi dan Imam Tirmizi uh, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi an Ali bin Hujr dari Ali bin Hujr wa Ismail bin Musa al-Fazari dan Ismail bin Musa al-Fazari Salah satu um an Abdurrahman an Abdurrahman ibn Abi Zanad tiga di antara mereka daripada Abdurrahman bin Abi Zanad an abi dari ayahnya wa Hisham ibn Urwah dan Hisham bin Urwah kilahuma an Urwah ya keduanya dari Urwah an Aisyah tabi' dari Aisyah berita ini wa qala Tirmizi berkata Imam Tirmizi hasanun sahihun ini hadis asan lagi sahih wa wa hadis wa abi itu hadis abi sanad wa fi sahihain keterangan dalam sahihain bukhari Muslimin sufyan Uyayna, hadis sufyan bin uyainah dari hadis sufyan bin uyainah an az-zuhri dari zuhri an sa'id bin al-musayyib bin sa'id bin musayyib an abi hurairah dari abi hurairah anna umara bahwasanya serina umar marra bi hasanin beliau telah lewat bi hasanin ya yeah. bi nya ini lil yeah. jadi kalau lil esok apa bahwasanya Sayyidina Umar lewat di depan Hasan yeah. kalau lil begitu yeah. kalau ma'iyah bersama nah maror tu bi zaidin itu boleh dua Ya, yeah. setelah kita itu mah yang bikin maunya apaan mau lil mau ma kalau lil berarti ya, aku lewat di depan Zaid kita jalan ada Zaid lagi duduk di situ itu namanya itu begitu atau juga ma'iyah kalau ma'iyah aku jalan bersama Zaid bahasa Arab gitu, dalam sama itu, sama itu, tapi artinya bisa beda. Wahwa Masjid dan beliau Hasan bin Sabit sedang melantunkan syair di masjid. Jadi kalau begitu boleh melantunkan syair di masjid sepanjang yang baik-baik. Sepanjang yang baik-baik. Kita baca sholawat Nabi kan tuh ya. Sepanjang boleh aja silakan. Falahazo ilaihi. Maka ia memandang kepadanya. Melihat Jadi ada yang, ada yang menterjemahkan lahizani melotot kepadanya, memandang. Sedangkan Umar memandang kepadanya, lihatin. Fakola maka ia berkata, kod kuntu unsidu fihi. Sungguh aku telah menasidkan di dalamnya, di dalam masjid bait sair. Wa fi iman huwa khairun minka dan di dalam masjid itu ada orang yang lebih baik daripada engkau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. beliau me me mendendangkan nasyid di dalam masjid dan di situ ada Rasulullah menandakan boleh sepanjang yang baik ya. sepanjang yang baik nilai-nilai hmm. agama itu summa tafta ila abi hurairah kemudian sa'dul umar nengok kepada abi hurairah menoleh kepada Abu Hurairah faqala lalu berkata Abu Hurairah unsidukallah ya aku memohon atas nama Allah bersumpah maksudnya as ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu apakah engkau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudsi Ya Allah perkenankanlah daripadaku doa yang maksudnya. Allahumma ya Allah ayyidhu kuatkanlah dia Hasan bin Sabit biruhil kudus dengan malaikat Jibril ruhul kudus. Faqala maka berkata Abu Hurairah Allahumma na'am. Ya Allah, iya betul. Wa fi ba'di riwayat dan pada sebagian riwayat riwayat anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah qala berkata li Hasan kepada Hasan uh jum, hum au ha ya yeah, ya au hajihum au hajahum Uh jumhum. ma'aka. Yeah. Seranglah, seranglah mereka. Seranglah mereka. Atau juga bahasanya tadi au hajuhum ha Hajuhum hajahum. Yeah. Ha, ha, Wa ma'aka dan Jibril bersama engkau. Seranglah mereka. Jibril bersama engkau. Jadi artinya apa? Malaikat Jibril ada di situ. Malaikat Jibril ada di situ menyertainya. Wa fi syair Hasan dan pada syair Hasan ya kaulu ada perkataannya wa jibrilu rasulullahi fina wa ruhul qudsi laisa fi khafa'u dan malaikat Jibril itu adalah rasul. Ya. Utusan Allah fina pada kami. Wa ruhul qudusi dan ruh kudus laisa bi khafa'u, tidaklah tersembunyi, yaitu malaikat Jibril. Wa qala Muhammad bin Ishaq berkata Muhammad bin Ishaq haddatsani Abdullah ibnu Abdurrahman ibni Abi Husain <perasaan> Al-Makki <tuhkan perasaan> Sa'ri bin Hausyah bin Al-Ash'ari anna nafaran bahwasanya satu kelompok minal Yahudi daripada sekelompok orang Yahudi sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu lalu mereka berkata akhbirna anir ruhi kata orang Yahudi beritakan kepada kami tentang ruh siapa itu Fakola maka beliau berkata, Unsidukum bilai, wabi ayamihi anda bani Israel. Hal taklamu nak anahu jibrilu, wahwaladzi yakti ini. Unsidukum bilai. Aku bersumpah demi Allah kepadamu, wabi ayamihi dan demi hari-harinya anda bani Israel di sisi bani Israel. Hal taklamuna apakah kamu tahu anna u jibrilu bahwasanya itu jibril wa huwa allazi yatini dialah yang datang kepadaku itu ruhul kudus maksudnya jibril jadi benar-benar doa rasul diijawahkan malaikat jibril sebagai ajudannya jadi yang diminta sama Nabi ya, Hasan ya, Malaikat Jibril Kalau mereka berkata Naam iya Wafi sahih Ibn Hayyan Hibbana Dan pada sahih ibni Hibban An Abi Mas'un Dan Abi Mas'un mas Rasulullah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau bersabda Inna ruhul kudus Sesungguhnya ruhul kudus Nafasa fi ru'i Ia telah Menghembuskan Atau juga ya telah menyampaikan fi dalam hatiku ya. dalam hatiku dalam ruang hatiku sesungguhnya ruhul kudus yaitu malaikat jibril telah menyampaikan wahyu ke dalam hatiku anna bahwasanya lantamuta nafsun hatta tustaqmala rizquha wa ajaluha di antara wahyunya lantamuta annahu bahwasanya lantamuta lantamuta tidak akan mati nafsun oleh satu jiwa hatta tustaqmala sampai disempurnakan rizku harizkinya wa ajalu dan ajalnya jadi kalau begitu orang tuh insyaallah ya ada punya yakin ada punya rezeki bahkan nih di sini akan disenangin dulu dikayain dulu gitu dikayain dulu sampai tua orang biasanya kalau udah umurnya 60 insya Allah dikayain dulu Numpul masih miskin aja, lah. Tuh, kesian banget. Iya, iya, itu biasanya gitu. Makanya, jangan bikin ulah. Apa bikin ulah? Jangan ngutang, melulu. Kalau ngutang melulu apa ah, lagi di bank? Ngutang di bank udah kelibet utang. Udah tua bukan mikirin akhirat, mikirin utang. Itu, itu ada yang kayak begitu. Akhirnya mikirin utang. Pagi ditagi orang. Siang ditagi orang. Sore ditagi orang malam nggak bisa tidur siang malu malam nggak bisa tidur apa besok mau orang mau datang lagi. iya. siang malu apa orangnya datang malu ditagi mulu jadi jangan suka kita jangan dibiasa jangan biasain jangan jangan dah usahakan jangan ngutang kecuali memang susah banget buat makan nasi kagak ada insya Allah ada Biasanya orang ngutang nih ya pengen yang gedean dikit. Punya TV kecil pengen yang gedean dikit belagu-belagu ngutang. Astagfirullah. Ada yang begitu? <tuh> Kita pikir ya Allah gituan doang bisa ngutang-ngutang. Kita yang ada TV pengen ledukin aja dah. <tuh> Ya. Pengen punya HP, cakapan dikit, ngutang. Udah kagak punya duit. Udah HP-nya yang penting ada punya HP, walaupun cuma cuma buat hubungan doang. Udah emang isi gitu udah. Jangan belagu-belagu ngutang. Belagu-belagu. <tasi> Jangan itu namanya menyiksa diri. Nah yang kayak begini nih, jadi bukan Allah zolim. Allah nggak pernah zolim dengan kita. Yang zolim kita yang bikin ulah. Kita nggak pakai sistem, sistem yang Allah udah sediain nggak dipakai. Sistemnya pakai yang Allah udah sediain. Apa tuh sistemnya? Hemat, jangan boros dan nabung niatnya hemat jangan boros. Kulu washrubu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah ya. Janganlah melampaui batas. Jangan boros. Jangan boros. Jangan boros. Nah, nabung tuh jangan boros rajin nabung buat ya jangan boros jangan buat nanti masa depan jangan jangan boros kalau kita nabung buat masa depan namanya kita nggak percaya dengan qadarullah ya jadi nabungnya jangan boros kalau buang-buang ya -buang, itu berarti sesuai dengan itu berarti sesuai dengan dalilnya dalilnya tapi kalau buat nanti masa depan berarti kita nggak percaya masa depan kita nanti itu Iya, iya enggak ada, nggak takut aja kita, jangan takut. Ya, ya kurang iman. Jadi nabung kita niatin jangan boros. Kalau boros kan nggak boleh. Dan niatin pula ya, ya buat kalau ada orang ada siapa pengen bantu ya bisa bantu niat niatin itu. Orang butuh kita bisa bantu. Niatin itu. Supaya kita jangan termasuk orang yang ya enggak percaya dengan qadarullah, takdir Allah. Fattakullahnya Jadi udah disempurnakan rezekinya dan ajalnya ada semua rezekinya. Jadi enggak usah khawatir. Ini enggak usah khawatir disempurnainnya. fattaqullahu maka oleh karena itu takwa ma Allah jadi rezeki bakal disempurnain maka enggak usah bingung yang kita bingung apa takwa ma Allah makanya di surah apa takwalah kamu kepada Allah takwalah kamu kepada Allah fattaqullahu wa ajmilu fil talabi dan berbagus-baguslah kamu di dalam mencari rezeki Jadi dalam mencari rezeki biar bagus. Jangan nipu sono, nipu sini, manipulasi, korupsi. Ya. Jangan begitu. Jadi, wajmilu fitolabi perbagus oleh mudahlah mencari. Perbagus. Perbagus dalam mencari rezeki. Kenapa tadi? Lantamuta ta nafsun atatus takmala rizku awa ajaluhah tidak akan mati satu jiwa sampai disempurnakan rizki dan ajalnya. Artinya apa? Rizkinya sudah dijamin, dijamin rizki. Jadi tidak usah khawatir. Emang kita nggak begitu banyak, nggak punya kontrakan, tapi insya Allah, alhamdulillah masalah nggak seperti orang yang banyak kontrakan. <laughs> Semuanya. Yang penting tadi jangan bikin penyakit, jangan suka ngutang itu. Itu aja. Itu penyakit itu. Ngutang di bank sekian puluh juta, dua puluh juta dah umpama. Ya, yeah. paling kita bayar bunganya yang kita bayar. <laughs> Ini yang sekarang kayak begitu. Saya ada nemuin orang yang kayak begitu, ngutang di bank, akhirnya yang dibayar apanya? Bunganya doang, nggak kuat. Bunganya, terus bunganya, bunganya. Utangnya nggak kebayar-bayar. Padahal sesuatu yang sepele yang ngutangnya. Ya Allah ya Rasulullah, ini jangan sampai kita ngutang, jangan. jangan. Kalau bukan perlu banget ya, perlu banget apa umpama tadi makan kagak ada, Loh, apa apa dah ngutang dah. Makan kagak. Tapi saya yakin insya Allah ketemu buat makan nasi. Ini orang yang mengutang ini biasanya diawali dari itu. ya belagu-belagu biasanya. Bergaya. <laughs> pengen bergaya. Iya, beli motor. Iya, yang cakepan dikit. Padahal motornya ada, men kurang cakep. Yang cakepan dikit, mutang. Mobil, mobilnya ada, pengen cakepan dikit. Mutang, jual yang jelek, mutang lagi. Jangan, jangan biasa, utang, Nabung, nabung nggak apa-apa nabung itu nggak jadi dosa nggak nggak jadi nggak percaya sama qadarullah enggak. kita pengen beli rumah kita tabungin niat mau beli rumah itu nggak apa-apa ya. niat mau beli rumah nabung buat apa mau beli rumah ketemu entah yakin itu mau beli motor nabung buat beli motor ketemu insyaallah ya gitu ya nabung gitu, nabungnya tak cepat dapat duit itu Wah. nabung mau pergi haji ketemu ada aja jalan itu nah, itu Jangan udah putus asa duluan. Kalau kagak kredit, nggak punya punyaan katanya. Ini <tosulitian> nggak bisa punya punyaan. Ayo. Nih. Ini yang budaya begitu kita jangan bilangin kita punya bini itu ya, bapak-bapak. <laughs> biar sedikit ya, biar sedikit kita makan yang penting halal, yang penting kagak ngutang. Ntar lama-lama punya, lama-lama punya. Itu saya dari ya alhamdulillah dari masih awal masih kecil begitu prinsipnya Enggak pernah mau ngutang enggak pernah ngutang biar sedikit biar sedikit motor dari yang bekas berapa yang bekas? bekas 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 baru motor 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 ganti <laughs> begitu sih prinsipnya jangan ngutang ya, pengen bagus sedikit ngutang jangan biasakan mutang jangan, jangan. wallahu a'lam bisawab